Kembali lagi di channel Wayan It's Gaming. Ya, di video kali ini kita bakal bermain game Euro Truck Simulator 2 di map Surabaya. Kemarin main di map Surabaya ya, daerah Manyar ke daerah Gresik Kota, dan saya lihat komennya pada minta ke jalur tol Manyar ya, menuju ke daerah Karbonas ya. Kita coba ya guys ya, jalur tolnya seperti apa. Bukan ke Karbonas guys, ke Bomas ya. Terus bisa ke Bundar guys. Nah, kita coba ke Bomas ya. Yuk, let's go. Di sini sih tulisannya Desa Manyarajo guys. Ada rest area Desa Manyarajo. Desa Manyarajo ya, benar guys ya itu ya. Ada tulisannya itu di situ. Was, pelan-pelan Pak. Bis kita ini lumayan agak panjang dan tronton coy. Sennya hidup. Dasen ke kiri, ini jalur tolnya ke kiri guys. Mantap, ini udah lama nggak pakai bisoy. Kita cobain ini ya. Ini soundnya standaran semua guys, dan yang lain-lainnya juga nih tidak begitu banyak modifan untuk bis ini. Mungkin teman-teman ada rekomendasi bus yang lebih banyak modifikasi. Untuk EP4 aku belum punya karena memang lagi antri, yang beli itu bisa ngantri sampai berbulan-bulan guys. Ada apa lagi di depan sini? Ada kecelakaan, mobil pusut terlempar ke trotoar guys. Aduh, ini guys tol yang kalian minta, tol daerah Manyar, ini macet guys. Dan itu truk Pertamina nggak mau minggir Pak. Aduh, oke dia maju, truk Pertamina maju, kita serobot kiri ya. Kalau kita nggak nyerobot, kita nggak kebagian jalan ini guys. Yo, serobot yo. Oke mantap. Dapat guys. Aduh, macet lagi di sini. Aduh, itu truk semen tiga roda itu. Dia nggak mau ngebut tuh, guys. Oke. Lewat ya. Aduh, kok bisa gitu ya? Ngantuk itu supir, guys. Bisa terlempar ke jalur ini, guys. Trotoar dia ya. Nah, ini dia. Gerbang tol daerah Manyar yang kalian request. Manyar atau Manyar, guys? Masih belum terpecahkan misinya itu ya. Oh, nama kotanya. No. Ini ya kok sempit banget, guys. Ini kita lewat mana? Wah, hidupus mundur kecil, guys. Sedan, jeep, dan minibus ini. Ini bukan bus besar, coy. Di sebelah kiri kita. Aduh, salah jalan, Pak. Maklum baru pertama kali ke jalur tol daerah Manyar, coy. Salah jalur, coy. Ah, pelan-pelan. Oh, ini belum kena itu, tapi udah ada damage-nya aja guys. Oh, sebelah kiri sebenarnya itu kosong, cuman dia nggak mau ke sana itu. Ini agak ribet guys kalau pakai bus besar, dan ini truknya nggak mau sabaran, coy. Sabar dulu, coy. Masih nyangkut guys. Cuman ya. Oh, pelan-pelan. Ini rawan nyangkut guys. Oke, enter coy. Oh, susah amat ya masuk jalur tol ini guys. Dan kok belum dibukain coy? Portal yang sini nih. Yang di sana udah dibukain guys, tapi di sini kok belum dibukain ini. Aduh, nggak bisa lewat dong. Wah, portalnya nggak benar nih guys. Tadi di sana macet. Lewat sebelahnya nggak dibukain portalnya. Ada dua portalnya, tapi yang dibukain cuma satu ya. Kita belakangnya motor-motor ini aja ya. 346 minutes later. Oke. Maju coy. Bayar gak nih? Udah bayar guys. Yuk gas. Aduh. Cukup rumit jalur tol Manyar ini guys. Aduh, pertama kali masuk tol pakai bus tronton, sempit banget itu ya. Jadi tadi ban belakangnya nyenggol trotoar, nyangkut jadinya. Beloknya harus benar-benar lurus, tapi ini busnya bisa ngebut ini guys, tenang aja ya. Soalnya nggak nih. Bisa guys. Aduh, harusnya kita udah ya, sampai jauh tadi guys. Cuman ya gara-gara itu kita salah masuk jalur minibus tadi. Aduh, ini dia guys, jalur tol daerah Manyar ya.
Kita gaskan terus. Ini tujuan kita menuju ke daerah apa tadi, ke Bomas. Jadi kemarin tuh salah nyebut, Tarponas malahan. Ternyata di map itu ke Bomas namanya ya. Ke Bomas itu panjangannya apa guys? Mungkin teman-teman ya yang dari daerah Surabaya nih paham daerah ke Bomas itu daerah apa guys? Ini baru pertama kali aku dengar daerah namanya ke Bomas. Season coy. Wih, lumayan ngacir ya untuk bis ini. Di sini nggak ada tilang-tilangan guys. Mungkin karena kecepatannya masih standar ya. Kalau di atas rata-rata mungkin udah kena tilang nih. Kita balap dulu deh. Bis-bis ini ada Putra Pelangi nih coy. Tut dulu kita tempel deh. Biasanya kalau nempel trafik kayak gini ngebug dia. Jadi kita nggak bisa mepet-mepet banget guys. Langsung kena damage ya. Kiri awas. Waduh, ini kemana coy? Oh ke kiri coy. Ke Bomas ke kiri. Lurus ke Surabaya coy. Ini mundur boleh nggak guys? Mas belakang ada mobil. Sennya ke kiri dong pak. Ah motor. Aduh. Motor juga ngebut-ngebut guys. Dia nggak mau ngasih selah bener. Oke lanjut. Kita nggak ngeliat tadi jalur ke Bomasnya ke sini guys. Wah ini main sempit juga nih trotoar. Untuk bus sebesar ini ya sempit ya. Nah ini apa nih, kita udah temu gerbang tol nih guys. Daerah mana nih? Sabar pak, pelan-pelan pak. Ini sebelah mana kita jalur ini bebas. Oh kalau ini bebas kayaknya ya. Tadi harus part kita milih nih guys. Maju lagi. Hop lagi. Oke okay. Let's go. Nah kalau kayak ini gerbang tol mana nih guys? Ke Bomas ya. Cepet banget nih kita udah sampai ke Bomas. Ternyata dari daerah Manyar ke Bomas itu nggak jauh guys. Cuman beberapa menit ya. Entah kalau di dunia nyata mungkin bisa berjam-jam atau memang deket ya. Coba teman-teman tulis di komen. Aku masih belum begitu paham daerah sini guys. Ini kita udah masuk ke daerah kotanya ya. Ini ada apa itu guys? Di depan itu tol Krian Begundi Bunder Manyar. Nah ini aku nih nggak tahu nih kemana nih kita. Kayaknya kalau lurus nggak bisa ya, buntu dia. Jadi ini kita kemana nih guys? Ntar kita lihat di peta dulu. Oh ke kanan bisa atau ke kiri ya. Kita coba ke kanan aja kali guys ya. Ini pertama kali masuk sini bingung jadinya guys. Yuk kasih kanan. Waduh bikin macet ini kita. Oke okay. Kayaknya itu yang lurus ke sana nggak bisa guys. Soalnya di peta nggak ada ya itu di flyovernya itu ya. Oke okay. Sebelah kanan ini apa coy? Coba kita lihat dari eksterior. Alfamart ya. Ini ketemu jalan yang ramai banget ini. Ada penumpang di pinggir jalan coy dan banyak mobil polisi di sini. Ada apa ini? Ada apa ini coy? Wah. Ini ada apa coy? Kok di atas sana tuh ada orang? Wah, ada yang mau bunuh diri guys. Oh, no. Ada yang mau bunuh diri ternyata guys. Tuh. Di atas sana itu ada yang mau bunuh diri dan di sini orang-orang pada gerombol guys. Ini polisi-polisi mau evakuasi nih. Jadi kita gimana nih guys, tolongin gak nih? Harusnya mau bis kita taruh di bawahnya itu ya. Malah kayak jadi tempat wisata gitu guys. Rame banget itu ya. Itu jadi sampingnya ada bengkel. Terus di atasnya ada orang mau bunuh diri guys. Serem kali guys ini. Daerah sini. Oh ini ke daerah Bunder guys. Aduh dulu. Ini menuju, kalau kita lurus ini menuju ke daerah Bunder guys. Kita nggak apa-apa, kita lanjut ya. Udah lewat daerah ke Bomas. Teman-teman yang dari ke Bomas tadi udah lewat ya jalurnya ya. Aku udah lewatin rumah kalian guys. Tapi versi S2 nya guys. Ini aku belum ketemu pool atau terminal bus ya di sini. Nah nih Bunder, daerah Bunder Discovery. Bunder, mungkin di sini ada bundernya kali ya. Namanya di sini Bunder guys. Bundar itu artinya bulat ya. Ini apa nih guys di sebelah kiri ini?
Awas, hati-hati. Mungkin ini bundernya, guys. Bunderannya ini ya. Ini bukan bunderan kayak gini. Tigaan ini, coy. Oh, terminal Bondar pas benar. Jadi ini kita ke terminal, guys. Masuk kanan, coy. Masuk Pak Eko, kanan Pak Eko. Ini dia terminal bundernya. Wih. Wih, rame di sini, guys. Kita parkirnya di samping penumpang itu aja ya. Wih, rame di sini, guys. Yeah, bu, ibu, minggir dulu. Oke, mundur lagi. Op, dah. Kita sampai di daerah Bondar, guys. Di terminalnya nih ya. Ini parkirnya masih menceng, coy. Urusin dulu. Samping bus Gunung Harta ini ya. Op. Nah, guys, request kalian udah aku mainin lewat tol Kebomas ya, menuju ke daerah sini Bundar ya namanya. Kita bakal lanjut lagi di next video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.